أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أتعشق مثل الرمى والشجا فتهدي الضياء. بسم الله الرحمن الرحيم والتناسب لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulai ta'lim dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Allah menjadi teman bagi siapapun yang hatinya bergetar ketika mengingatnya. Ana jalisu man zakaroni. Aku menjadi teman duduk orang-orang yang mengingatku. Mari sekarang kita mengingat Allah dan membiarkan Allah mengalir menjadi teman kita saat ini. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله kami bersumpah tidak ada Tuhan yang kami sembah, kami cintai dan kami jadikan satu-satunya tempat kami bergantung, satu-satunya selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan-Mu ya Allah, yang wajib kami cintai, kami rindukan dan kami taati. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu apapun yang kami tahu. Bodoh kami ya Allah, kami tidak tahu apa-apa selain sedikit yang telah Kau ajarkan kepada kami. Dan sungguh ya Allah, izinkan kami bertaubat, izinkan kami bertaubat, bersihkan hati kami agar cahaya ilmu bisa memasuki relung hati kami. Bersihkan ya Allah, sungguh taubat yang Maha menerima taubat. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah, ampunkan Gusti, taubat yang Maha Agung, sedang terlambat lahir batin, yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja, bahkan yang belum kami lakukan. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun, ampuni kami, maafkan kami. Astaghfirullahaladzim. 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 Allah 66. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Allahu
Kalau tidak ada beliau, kita tidak akan ada. Kalau tidak ada beliau, kita tidak akan wujud di alam dunia ini. Maka seluruh kebaikan yang kita lakukan, semoga Allah sampaikan juga untuk kebaikan ayah, ibu di alam kubur maupun yang masih bersama-sama kita di alam bumi di dunia ini. Juga untuk kebaikan suami, karena bagaimanapun ridho Allah pada kita tergantung pada ridho suami. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, suami dibuka hatinya oleh Allah menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih istiqomah, lebih bertanggung jawab. Juga untuk kebaikan anak keturunan kita, mereka lah nanti yang meneruskan kisah kita, mereka lah nanti yang mengirim doa utama untuk kita. Dari mereka lah kita nanti bisa berharap kebaikan-kebaikan, atau anak bagi ruh kita, anak-anak bagi jiwa kita, meskipun bukan anak kandung. Untuk seluruhnya yang telah kita sebut, wabila khusus kepada guru besar kita Al-Imam Al-Ghazali musannif di hadal kitab Al-Muhtasar Ihya Ulumuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain fid dunya wal akhirah syai'un lillah lamul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نبي محمد سوداه. Para nabi sudah, para malaikat, para rasul, para sahabat, para aulia, guru-guru, orang tua, suami dan anak-anak. Yang belum siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Sekarang kita pegang latifatus sudur kita.
hati, bagian perut bawah sebelah kiri, sebelahnya udara sebelah kiri, ya, dipegang. Itu tempat jiwa lembut kita. Sekarang bilang sama diri kita namanya masing-masing. Ayuhan nafsun durratun nafisah, wahai jiwa durratun nafisah. Ini dengan sebut nama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa durratun nafisah, nama masing-masing disebut. Ucapkan pada dirinya sendiri, aku kirim Fatihah untukmu. Semoga jiwamu menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih lembut. Dan Allah kalau saatnya nanti mengakhirimu dengan iman, Islam, husnul khatimah, Allah tuntun selalu di jalan siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Masukkan ke jiwanya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin tua kita semakin sabar, semakin ikhlas, semakin lembut, amin ya. Dan terutama nanti Allah akhiri kita dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu. Oh ya. Kita mau berkisah ini. Mau diceritain ini? Ya, ya. Ya. Kenapa kisah ini? Karena umur kita sudah lebih dari 2/3 waktu yang kita lewati. Kalau kita sudah usia 40 lewat, itu artinya 2/3 jatah umur sudah kita lalui. Karena umurnya umat Nabi Muhammad itu bainas sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70. Kita ambil yang minimal 60. 0 sampai 60 kalau kita bagi 3 berarti 0 sampai 20. 20 sampai 40, 40 sampai 60. Kalau diperhatikan wajah-wajahnya yang di sini ini rata-rata di atas 40. Tidak ada yang di bawah 17, ya. Kalau dilihat meskipun gayanya rasanya kadang-kadang masih berumur 25. Tapi sebetulnya kita sudah lewat dari berapa tadi? 40. Artinya sudah 2/3 kita lewati. Makin dekat jarak kita kepada Allah, kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita, kita makin dekat. Nggih mboten? Sudah tidak saatnya lagi kita berdandan, bersolek berlebihan. Karena sudah melewati 2/3. Waktu kita tinggal 1/3. Orang umur 1/3, tinggal 1/3 itu Allah pesankan pada surat Al-Ahqaf, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Aku wasiatkan kepada manusia agar dia berihsan kepada kedua orang tuanya. Kalau ayat selanjutnya itu pesan Allah untuk kita yang sudah berumur berapa? 40, untuk kita. Bukan nasihat. Allah bilang bukan aku nasihati kamu, nasahtul insan, bukan, tapi wawas soinal insan. Aku telah wasiatkan kepada manusia. Boleh kalau yang bawa Quran, bawa Android bisa dibuka surat Al-Ahqaf juz 26 ayat 15, surat 46. Sebelum kita ini kita pesankan benar-benar. Sekarang saya kepingin begitu, kepingin kita udah 40 lewat, jarak kita ke Allah makin dekat. Surat ke 46 juz 26. Juz pinter? 26. Ayat gangsal welas, ya. 15. Sebelum kita cerita raudhah. Sambung kepanggil.
Al-Ahqaf, seperti nama universitas, Al-Ahqaf University di Yaman. Sabun kepake atas sendiri nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasfaina, dan aku telah wasiatkan al-insana kepada manusia, biwalidahi kepada kedua orang tuanya, ihsanan, agar dia selalu berbuat baik, berbuat super baik. Itu ihsan. Ihsan itu super baik. Maka kalau kita sudah berumur 40, Allah pesankan begitu. Karena kalau kita sudah umur 40, itu artinya orang tua kita sudah berumur di atas 60. Ya, Mbak. Berarti orang tua kita tuh kalau enggak umur sekitar 65, 70 atau lewat dari itu. Untuk orang-orang dengan usia seperti itu, sudah 80-90% itu sudah kembali seperti anak kecil. Maka apa wasiat Allah? Ihsana, berbuat baiklah. Kalau dia tidak menyenangkan engkau, tetaplah berbuat baik. Kalau dia belum sholat, belum puasa, belum apa, tetaplah berbuat baik. Kalau dia suka rasan-rasan, tetaplah berbuat baik. Itu artinya apa tadi? Ihsana. Terus Allah tuntun pola pikir kita. Hamalat ummuhu kurha, telah mengandung ibunya manusia. Ibu kita yang sedang berumur berapa tadi kita? Lebih dari berapa? 40. Kamu telah dikandung ibumu kurha, dalam keadaan payah. Allah mengistilahkan hamil itu payah, bukan riang gembira, tapi apa? Payah. Hamalat ummuhu kurha, ibumu sudah mengandungmu dalam keadaan payah. Setelah mengandung, apa yang dilakukan oleh ibumu? Wawabawajhu, dan melahirkanmu kurha, juga dalam keadaan payah. Hamil itu payah, right? Benar? Ada yang hamil itu enak. Oh, hamil kabeh. Wong saya kalau, bu, anak banyak itu enak, begini, begini, keutamaan anu. Lainnya saja, mi, doa yang lain. Jangan doa punya anak. Gitu, ibu-ibu selalu begitu kan? Ayo, waktunya hamil lagi, produktif, produktif. Aduh, masih teringat ya. Hamil itu payah, dari segini loh. Ini cara berpikir, bukan kita gak disuruh hamil, tapi bagaimana agar kita menghargai siapa? Ibu kita. Kita sudah dikasih pengalaman sama Allah. Hamil itu payah, melahirkan itu juga payah. Meskipun sesar, tapi tetap aja sakit. Sakit tahu, dijahit, habis itu terus, wah, kayak isok ngentut, selendup-selendup, sakit banget. Kemudian, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Wa hamluhu, hamilnya ibunya, wa fisaluhu, dan menyapihnya, nyusuinya, 30 syahran, 30 bulan. Kok 30 bulan? Hitungannya apa 2 tahun nyusui, 6 bulan hamil. Di sini Allah hitung bukan 9 bulan tapi berapa? 6 bulan. Karena kehamilan tuh kalau sudah 6 sempurna masuk ke 7, itu sudah bisa lahir dengan sempurna. Usia kehamilan antara 7, 8, 9 itu hanya menyempurnakan bentuk fisik. Aslinya organ-organ, jantung-jantung sudah sempurna. Maka benar kan kalau orang Jawa, umur pitu lahir, rapopo, pitu. Yeah. Karena pitu itu sudah sempurna. Hitungannya ini Allah ngitung 6 jalan ke 7. 6 plus 2 tahun itu kali 2 bulan, kali 2 tahun itu berarti berapa bulan? 24. 24 ditambah 6 bulan berapa? 30. Salasuna syahro. Minimal kita nyusuin anak itu 2 tahun. Menyapai anak itu 2 tahun. Tidak boleh kurang. Kalau lebih, ya tidak, jangan. Nanti dia untune tukeh, metu akeh karena kakek ngempeng, ya. 30 bulan. 30 bulan seluruh waktu ibu kita untuk kita. 30 bulan. Hamil tentu saja ibu tidak bisa sebebas kalau tidak hamil. Hamil pertama, bulan pertama, wae-wae. Kedua, wae-wae. Ketiga, wae-wae. Keempat, rodok mulai isok ma'am. Ngunwae, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sudah mulai tidak enak tidur. Miring kanan salah, miring kiri salah, melumai ku abot, mengkurut tambah. Kayaknya tengkuk anakku. Serba salah, naik motor juga rasanya kok ikut guling, abot ngarep. Ya. Serba salah.
dan itu dilakukan full untuk kita. Begitu menyapih sama menyusui juga sama payahnya dengan hamil. Itu Allah tuntun pikiran seperti itu agar kita kalau berbakti kepada orang tua di usia saat kita sudah berapa tadi? 40, orang tua sudah seperti anak-anak sama kayak kamu dulu. Hanya tidak akan pernah sama yang kita lakukan untuk orang tua, karena kita tidak pernah mengandung orang tua, tidak pernah menyusui orang tua, apalagi berapa? 2 tahun. Tidak pernah. Dan kita tidak pernah setulus orang tua dalam mencintai anak. Maka untuk berbakti ini Allah pakai istilah apa tadi? Ihsana. Ihsana. Lalu di ayat yang lain, bukan ayat sini, Allah menyindir begini. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu dan Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu, gitu. Ini kita, saya ngalami sendiri. Orang tua, mertua saya terutama, itu sudah 10, sudah 80 dan hampir 70 gitu. Yang bapak-bapak itu udah 80 lebih. Memang sudah seperti anak-anak, muring-muringan, ya. Anak kecil itu kan gitu, kalau enggak turuti karepe marah. Tapi enggak lucu. Ini anak kan cik, gedruk-gedruk katanya kan lucu. Ih, lucu. Tapi orang tua enggak lucu. Begitu ya hati kita tuh rotok. Kalau enggak enak ngelanyain, tapi rotok. Segera istighfar. Allah menilaimu, Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah bilang gitu. Tetaplah baik kepada orang tamu dari dalam hati. Kalau ada enggak enaknya, segera istighfar. Dosa. Dosa kita kalau berbakti tapi hati merasa ngerso, ngerso. Dan Allah pesankan begitu, kalau kita udah umur 40, ingat orang tuamu. Ojo cuma eling anakmu, karena anak kalau kita sudah umur 40 itu sudah mandiri. Sudah tidak perlu banyak perhatian, hanya perlu didoakan, terus biaya rodok, oke. Tapi kalau orang tua kita perlu diperhatikan. Benar, Watan? Kemudian, Allah lanjutkan lagi. Hatta idza balagha asyuddah. Ketika manusia itu sudah sampai usia dewasa. Dewasa ini Islam membagi ke dalam kelipatan 7. Di usia itu kalau Islam itu kelipatannya itu 7. 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21, 21 sampai 28. Titik. Di 28, 0 sampai 28 itu masa-masa pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental. 0 sampai 7, 0 sampai 4, peluk-peluk, cium-cium, sayang-sayang. 4 sampai 7 diajarin mulai tangan kanan, baca bismillah, ayo makan sendiri, itu 4 sampai berapa? 7. 7 sampai 14 mulai disiplin, disiplin ketat. Umur 10 enggak sholat pukul, bohong pukul. Terus apa lagi? Enggak puasa awan-awan, bawa kue makan di Indomaret pukul, itu umur 7 sampai 14. Ngajari ilmu-ilmu yang wajib. Hatta idza balagha asyuddah wa 'allamnahu 'ilman wa hikmah. Ilmu dulu kita ajarkan baru hikmah. Anak-anak 7 sampai 14 belum ngerti hikmah. Belum bisa bijaksana. Tapi kita suruh dia ngafalin, pelajari banyak hal. Ngafal enggak apa-apa, enggak ngerti enggak apa-apa. Kita kan suka gitu, anakku enggak ngerti yuk, enggak apa-apa. Surat An-Nas enggak ngerti hati ini enggak apa-apa. Karena masih 7 sampai berapa tadi? 14. Bukan saatnya dia apa? Memahami. Dia belum saatnya, ininya belum sempurna nyambung. Pokoknya suruh ngafal, ya ngafal. Fikih hafalin sifat-sifat wujud kidam bapak mufal. Kamu ngerti nak, enggak ngerti, pokoknya apa? Tiba suruh ngafalin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Laqad ja'atum alhamdulillah qawil ghalib. Apa aja? Enggak ngerti enggak apa-apa. Memang belum saatnya apa tadi? Memahami. 7 sampai berapa? 14. Kelipatan 7 sampai 14. Belajar seluruh jenis ilmu. 14 sampai 21 mulai tahap memahami. Dia belajar tafsir, dia belajar mulai tasawuf. Itu 14 sampai berapa tadi? 21. Dia mulai belajar menerjemah, mulai belajar fikih yang agak tinggi usul fikih, mulai belajar akhlak tauhid, mulai wujud itu apa maknanya ya? Allah bernama ya Rahman apa maknanya ya? Itu 14 sampai berapa? 21. 21 sampai 28 mulai dia bekerja. Usia menikah, bekerja itu 21 sampai 28. Sudah enggak saatnya 21 sampai 28 tuh mari ngono belajar. Abata itu umur berapa tadi? 7 sampai 14. Lah saya umur saya ketik abata. Apa-apa lumayan daripada tidak. Daripada nanti dikepelaki mek malaikat mongkar nakir enggak tahu bacaannya.
sampai berapa tadi Bu? 28. Jadi 21 sampai 28 itu usia pematangan seorang anak. Dia sudah tidak banyak tergantung kepada kita. 21 sampai 28 nalarnya sudah bekerja. Kita biarkan dia mengambil keputusan sendiri. 21 sampai 28. Tapi kalau untuk milih sekolah SMA, kita wajib ikut terlibat. Milih sekolah SMP, kita wajib ikut terlibat. Karena ini belum sempurna. Itu kelipatan 7. 28 sampai 40. Itu usia ngelumpuk-ngelumpuk. Tumpu oma, tumpu montor, tumpu kaji. Itu usia berapa tadi? 28 sampai 40. Faham ya? Jadi umur 40 itu enggak waktunya kita minta sama orang tua mertua. 40 kok cik melok moro? Aneh. Karena usia 40 itu usia mateng, baik secara ekonomi maupun secara fisik maupun secara keturunan. Usia berapa Bu? 40. 40 sampai 60 siap-siap menghadapi kematian. Ngaji majelis itu yang terbanyak yang saatnya tobat itu usia 40 sampai 60. Ini umur 40 belum seneng ngaji. Wah, fantadiris sa'ah, tunggulah saatnya. Tinggal Allah tidak akan mengampuni yang lalu-lalu dan Allah tidak akan memberi akhir yang baik. Karena saatnya, starting point-nya itu umur berapa tadi? 40. Ini tadi hatta idza balagha asyuddah. Sampai dia usia berapa? Berapa tadi? 28. Terus Islam mengajarkan lagi wa balagha arba'ina sanah. Lalu dia sampailah di usia 40 tahun. Nah, ngitungnya gitu. 17 itu enggak masuk. Saya 17 tidak. Karena 17 tidak kelipatan 7 kan? Yang kelipatan 7 tadi berapa? 28. 20 berapa? 21 sama 28. Kok usia antaranya itu tidak dibahas? Karena Islam langsung melompat ke 40. Balagha ila arba'ina sana. Qala, dia berkata, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Satu, kalau usia 40, doa kita sudah beda. Doa kita sudah beda. Doa kita adalah Rabbi auzi'ni, Rabbi wahai Tuhan kami, auzi'ni kerucukkan, ilhamkan di dalam hatiku an ashkura ni'mataka, agar aku selalu, ashkura itu selalu, selalu bersyukur. Ni'mataka, pada nikmatmu, allati an'amta alaya, yang telah, bukan yang akan, yang telah engkau nikmatkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Orang tua disuruh bawa-bawa terus. Karena orang tua, kalau kita sudah umur 40, orang tua sudah tidak mandiri. Beliau sudah pensiun, sudah tidak menghasilkan uang, dan sikap mentalnya sudah seperti apa tadi? Anak-anak. Terus kita disuruh begitu. Yaksana, lalu bersyukurlah kepada orang tuamu. Amati ayahmu kalau lagi tidur, ibumu kalau lagi tidur, lagi ke kamar mandi, gak bisa kamar mandi sendiri, harus kita cari, itu kewajiban kita. Kita nyawi orang tua di dalam hati yang ikhlas, yang ikhlas. Dengan ini derajatku naik. Dengan ini Allah turun cinta kepadaku. Dengan ini nanti anakku juga memperlakukan hal yang sama kepadaku. Kalau nyawi orang tua, kadang-kadang orang tua begitu Bu, sengaja minta anaknya nyawii. Sengaja minta memang. Kenapa? Dia kepingin anaknya ini dapat pahala gitu. Karena pahalanya orang tua itu sangat besar. Derajat yang dikasih Allah itu sangat gede di bidang itu. Maka kita dia disuruh gitu. Dia sebetulnya beliau bisa sendiri, tapi dia kepingin kita dapat pahala itu. Kita bersyukurlah, alhamdulillah, ibuku nyuwun dijawii, nyuwun dibantu ke kamar mandi. Ibu, mbok pampersan, gak kecer-kecer. Oh, gak usah begitu. Ya, orang tua yang tidak bisa pakai pampers, gak suka pakai pampers. Ya, kitanya disuruh, apa tadi? Sabar. Bayi sekarang pakai pampers. Lah, iki tutup bayi, iki wong orang tua gitu. Ya, supaya ini Islam suruh gitu. Terus sikap mental apa yang kita miliki kalau pada orang tua, apa tadi? Ihsan. Kepada diri sendiri apa? Syukur. Kalau kita sudah usia 40, Allah mengajarkan tobat itu nanti. Tobat itu step nanti setelah syukur. Allah mengajarkan kita disuruh. Kurang dengar ya? Bisa digedein dikit ya? Di master yang tulisannya master. Kalau amin. Matur suwun.
Nomor 40. Setelah kita berbuat baik ihsan kepada orang tua, saya pesankan benar, saya pesankan Bu. Karena mertua itu juga kewajiban kita. Orang tua kandung juga kewajiban kita. Mertua juga kewajiban kita, istrinya suami maksudnya. Aslinya itu kewajiban suami kita. Tapi suami kita bisa kita bantu dalam hal itu. Merawat siapa? Orang tua dan merawat mertua. Kemudian Allah mengajarkan sifat syukur. Kalau umur 40 itu penyakit-penyakit mulai datang. Gimana tuh? Kolesterol. Cek mulai cek lab. Ngapain ini sih kacang-kacang itu asam urat. Petang bulu itu mulai asam. Lapo gak ngaji, linu. Linu berarti asam. Singkatku kok muntah-muntah. Asam, lorai, asam, urat. Mulai menyerang ketika kita umur 40. Dan itu akan makin menyerang kalau kita tidak punya hati apa tadi? Syukur. Maka orang umur 40 kayak kita-kita ini wajib punya sifat syukur. Didik-didik Alhamdulillah. Pada segala yang ada, Alhamdulillah. Kalau sesuatu tidak enak, apa ucapan kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu tahu kan itu doanya head kan? Kalau kita dapat head kan kita enggak boleh ngeluh, tapi disuruh Alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullah ala kulli dhanb. Itu kalau situasi tidak enak seperti itu. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap kita disuruh apa? Alhamdulillah. Tapi ada terusnya apa? Ala kulli hal. Itu latihan begitu agar asam urat tidak menyerang. Insyaallah kira doa awet asam uratnya bungkus 55, 56. Ada yang datangnya lebih dini tuh, kolesterol 40 sudah kolesterol. Gaya hidup tadi, kurang apa tadi? Syukur. Jadi umur 40 ojo kagak ngersono. Kamu kok bujuk kok ojo kagak ngersono. Wis umur berapa tadi? 40. Kalau umur 35 kita ngersono enggak patek ngefek. Tapi kalau sudah umur 40 kamu ngersono, penyakitmu akan gemeruduk datang. Karena 40 Allah perintahkan Rabbi auzi'ni an asykur. Ya Allah kerujukan kepadaku rasa apa tadi? Syukur. Monggo sarang-sarang alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullah ala kulli dzambin. Bujuran jemput-jemput gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Iso wiritan tambah. Oke. Yang belum dapat konter, ini saya bawakan konter. Boleh, siapa saja yang belum dapat? Boleh. Yang sudah dapat enggak usah. Ya, yang belum dapat boleh. Boleh minta, bukan minta, saya bagi ya. Saya ngasih, enggak usah minta, dikasih sama Bunia ya. Untuk apa tadi? Nek enggak dijemput-jemput. Wiritan. Anaknya enggak pulang-pulang dari sekolah, wiritan. Itu syukur. Syukurnya kepada Allah beri sungguh-sungguh. Pokoknya orang syukur itu enak dohir batin tuh sehat. Rezekinya tambah, oke. Okay. Kan sudah janji Allah lain syakar tuh. Ya Aziz dan aku. Nek bojo telat ya mau alhamdulillah. Matur nuwun Mas telat. Ya. Uritane oleh oke. Okay. Alhamdulillah. Bayaran mentek kare amplop itu. Alhamdulillah Mas, ya ana amplop ya Allah. Anak Mas, wau sak mulur gak tahu terima amplop. Bener tak ora tahu terima. Matur nuwun Mas ya ana amplop. Terus cek sisa, sisane pira? 200.000. Alhamdulillah Mas, cek ana 200.000. Ana amplop tok Mas. Nek amplop tok tadi alhamdulillah cek ana kantong Mas. Ana lho gak duwe kantong. Sampeyan cek duwe kan? Pokoknya apa dari Bu? Alhamdulillah. Terlatih terus. Ini sudah pernah kita terangkan di sini makna kalimat Alhamdulillahirobbil alamin arrahmanir rahim. Yang maliki yang dulu, yaitu kapan-kapan kita terangkan maliki yang middin. Iya karena Allah itu dua ayat dari surat Al-Fatihah. Ini apa kata lagi anak tanya? Wa ala walidayya dan kepada kedua orang tua. Satu rangkaian. Tidak diterima syukurmu kepada Allah kalau engkau tidak bersyukur kepada orang tua. Tidak usah ada pertanyaan, tapi orang tua saya enggak Islam. Enggak Islam pun kita tetap bersyukur.
doakan agar Allah agar beliau dapat hidayah. Tapi kalau orang tua yang non Islam sudah meninggal, kita haram mendoakan. Menengok makamnya tidak apa-apa, tapi tidak boleh mendoakan karena sudah selesai urusan kita sama orang tua kita sudah selesai kalau meninggal kalau non Islam. Terus kita kalau habis sholat itu tidak sah. Sholat kita tidak diterima, bukan tidak sah ya, secara pikir sah, tapi tidak diterima sholat kita kalau kita tidak mendoakan orang tua dan tidak mendoakan suami. Itu sudah doa yang wajib. Jangan berharap sholat itu diterima, meskipun jamaah tidak diterima kalau kita tidak doakan siapa tadi? Orang tua dan suami. Ya Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana siwara atau sawira sama rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Itu doa wajib syarat diterimanya sholat seorang perempuan yang istri. Kalau yang jomblo, kalau jomblo belum menikah, tetap doa itu dia nanti dikasih suami yang qurrata a'yun. Kalau yang jomblo karena suaminya sudah tidak cukup, tetap doa itu agar suaminya di akhirat tetap menjadi qurrata a'yun. Jadi doa wajib. Tidak diterima sholat seorang perempuan tanpa mendoakan siapa tadi? Orang tua dan suami. Jadi minimal kita mendoakan suami sehari itu berapa kali, Bu? Minimal 5. Mendoakan orang tua minimal berapa? 5. Tapi saya buru-buru, seburu-buru apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh 2 menit, 1 menit. Tapi dengan itu sholatmu diterima. Nomor 3. Nomor 1 ihsan, nomor 2 syukur kepada Allah, nomor 3 syukur kepada siapa? Orang tua. Jadi Bu, sudah tidak perlu dengar lagi ngerso. Marah no koles. Wan amal salihan tarbahu. Umur berapa ini, Bu? 40. Dan agar aku berbuat baik yang engkau ridhoi. Maksudnya gimana? Stop maksiat. Kalau sudah 40, leren maksiat. Tapi apa? Bantu saya ya Allah berbuat baik yang diridhoi oleh Allah. Yang tadinya mata suka lihat yang tidak halal, leren. Yang tadinya lisan suka bicara tidak halal, bicara ghibah, fitnah, leren. Suwis umur berapa tadi? 40. Yang tadinya kok lipstikan itu sampai 5 cm, leren. Suwis umur berapa? 40. Yang tadinya bajunya lemari tombok-tombok, leren. Suwis umur 40. Berhenti bersolek secara berlebihan. Berhenti berbusana secara berlebihan. Kalau pantas rapi, ya ini yang tidak boleh yang apa tadi? Berlebihan. Karena kita tinggal berapa usia? Sebenarnya kita sudah melewati 23. Yang Allah tidak cinta itu karena tadi wa'an a'mala sholihan. Ada amal sholat yang Allah tidak ridho? Ada amal sholat yang Allah tidak ridho. Tadi kaitannya ridho itu kan dalam hati. Kayak tadi berbuat baik pada orang tua kita, dulan, itu fisik. Kalau hati kita bersolat itu Allah tidak ridho. Meskipun tampaknya kita dulang, tapi hati kita tidak ridho, itu Allah juga tidak ridho. Tapi kalau umur 40 kita pingin, kita mau, Allah mau kita berbuat baik yang Allah apa? Ridho. Jadi yang maksiat-maksiat kalau sudah 40, lari. Kalau belum 40 ya lari aja, siapa tahu kita enggak sampai 40. Sekarang meninggal itu kadang-kadang enggak sampai 40. You know? Kanker. Kenapa kanker menyerang lebih dini tadi? Kalau sudah 40, ngapain tadi? Syukur. Syukur itu selera maksiat. Obati kanker itu dengan hati yang syukur. Berhenti maksiat. Jangan dibalik. Bukan kanker maksiat muak endak. Bukan. Maksudnya ajaran Islam itu begini, kalau sudah umur 40 kan penyakit-penyakit mulai datang. Kita disuruh hati yang apa tadi? Syukur, dan disuruh berbuat baik yang Allah ridho. Termasuk berhenti berbuat apa tadi? Terus apa lagi itu? Apa lagi? Memaafkan. Itu berbuat baik yang Allah ridho itu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan itu. Kalau kita sudah umur berapa tadi, Bu? 40.
Dan kalau sudah 40 itu enggak layai nyimpen eleknya orang. Salahnya suami, mantan suami, salahnya anak, jangan dihidup di dirawati. Jangan, maafkan, biar enggak jadi penyakit. Karena daya tahan kita sudah mulai melemah, umur sudah 40. Disuruh sifat memaafkan. Terus apa lagi? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini Allah ngajarin, ya Allah perbaiki saya dan anak keturunan saya. Doain anak cucu. Bukan cuma anak, tapi juga cucu. Dzurriyah. Wa aslih perbaiki anak keturunan saya. Jadi nomor berapa nih? 4. Mendoakan anak dan keturunan. Keturunan. Jadi kalau kita sudah umur 40 itu anak kita disuruh doakan lebih daripada yang dulu. Karena kalau sudah umur 40 ibu anak itu biasanya SMA, kuliah. Gimana? Nah, SMA itu biasanya yang menunggu ada SMA. Nah, orang tua kayak musuh. Melihat orang tua kayak melihat musuh. Itu proses yang salah dulu di umur 7 sampai 14, 14 sampai 21 kan fase-fase SMA. Kalau 7 sampai 14-nya kita salah ngasih ilmu, nanti anak bisa menjadi apa tadi? Musuh. Kalau sudah begitu kita disuruh apa? Memaafkan tadi. Memaafkan dan mendoakan. Jangan menyimpan kesalahan anak. Ini susah enggak nih? Susah. Ini perlu latihan. Begitu kita simpan, kita kok sih berdoa ya? Astagfirullah. Terus saja begitu astagfirullah. Sentuh anak, sentuh suami. Menyentuh itu bagian dari menghilangkan penyakit hati. Dengan tetangga-tetangga yang tidak baik, sentuh pagernya. Iya, dengan penuh perasaan. Sepurane yo ger. Durung ini nyentuh wongi, tapi sentuh apanya dulu? Pagernya. Nanti lama-lama sentuh orangnya. Salaman, moro-moro diteri iwak pinggang, diteri bari ayam. Lu ada apa ini? Sodako cuma. Terus salaman. Alhamdulillah wis wangi salaman. Wingi jek apa ne? Pager. Itu tadi Bu, menghilangkan apa tadi? Kan kadang-kadang tetangga itu kan nyobo, bodho. Wong jenenge tong. Allah sudah bilang itu paling krim jarok, muliakan tetanggamu. Rata-rata tetangga itu ada yang nyakitin, tapi kamu disuruh sabar. Gimana bisa sabar kalau dia tidak menyakitkan? Caranya mau jempolan pagi, untuk kembangi, untuk sapok non. Terasnya, luarnya pagar bisa kurung uangnya. Mau terusah, olahraga. Pertamanya gitu, terus habis itu sabar. Nanti hilang. Siapa yang menghilangkan rasa itu? Allah. Dan caranya begitu, Allah nyuruhnya begitu. Jangan jaga jarak, justru mepeton. Untuk lama-lama Allah hilangkan sakit, biar tidak koles. Dan kalau sakit hati itu sakit apa biasanya? Darah tinggi. Darah tinggi itu biasanya karena sering loro hati. Nih hasil, nih mangkelan itu darah tinggi. Sesek. Nih, ya harus gitulah ya. Mbok njenengan terus mari ngono ndelok yuk kontong ngene. Ini untuk introspeksi diri sendiri. Nah, lanjutnya apa yang kita lakukan? Sekarang nomor pinten, Bu? 5. Inni turtu ilaika, sungguh saya bertobat kepadamu. Jadi tobat maksimal itu umur 40, bukan sekat tapi 40. Naik haji 40, nek bisa naik haji itu 40. Tidak umur sekitar 5. Terus lo kabeh. Kok sejak di masjid itu nyaluk moyangmu. Pipas, pipis, karena sudah umur 55, klepnya sudah agak. Di umur 40, ini tubuh tobat itu 40. Kalau suami kita umur 40 belum tobat, apa yang kita lakukan? Kita yang tobat, kita yang doakan, biar Allah membuka hatinya. Karena jangan gitu Bu, kita ngomong gini ke suami kan gak enak. Mas, petang dulu ikut tobat. Sama petang dulu cik rokok, aneh. Tobat, ya terus ngomong apa saja, gak akan masuk.
karena hatinya masih keras. Orang belum tobat itu tidak bisa menerima nasihat. Kok masih keras ya? Kita yang perlu mendoakan lebih banyak. Jadi 40. Jadi gimana kita yang tobat? Kita yang tobat dari omongan-omongan yang tidak enak. Ini tunggu-tunggu ilaika. Terus selanjutnya yang ke 6. 6 gitu. Wa inni minal muslimin. Dan sungguh aku dari golongan orang yang pasrah. Banyak pasrah, tidak rakus, tidak tamak. Pelajaran kiat kita itu umur 40. Banyak apa tadi? Pasrah. Memaafkan, pasrah. Jangan terlalu berat memikirkan anak. Jangan terlalu berat mikir utang. Jangan ojo abot-abot. Tapi memperbanyak apa tadi? Pasrah. Pun gusti, pun pasrah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku pasrahkan seluruh urusanku ila Allah kepada Allah. Enak. Pasrah itu kalimatnya gimana? Bahasa Jawa saja. Pun pasrah gusti. Abot anak pulau pulau itu mampu mikir. Pulau sing layaratan udilin pun pulau untang gusti. Tapi tak sing ngomong pun pulau pasrah gusti. Pulau pasrah. Nyenengan sing ngurus. Pulau mboten mampu. Sudah habis itu sudah. Jangan dipikir lagi. Kalau masih sudah berkelebatan pikiran, ya Allah, sekolah gak mari-mari, ya Allah. Gusti pulau pasrah sekolah anak pulau. Astagfirullahaladzim, kok pulau kemin? Tenang. Terus begitu. Ini artinya wa inni minal muslimin. Ada 6 sikap mental dan sikap fisik yang perlu dimiliki saat kita sudah berusia berapa tadi? 40. Maka ibu-ibu ngajinya jangan bolong-bolong. Dengan ngaji kita taubat. Wis umur pinten? 40. Kurangnya teman-teman yang tidak membawa manfaat, tidak menambah iman, ilmu, amal. Dipakainya 3 itu. Saya berteman dia apa tambah iman? Ya, berteman. Nambah ilmu? Ya. Nambah amal? Amal itu maksudnya perbuatan baik, ya. Ya, temani dia. Kalau berteman sama dia, aku tambah tidak bersyukur, tambah gak percaya dengan Gusti Allah, tambah berkurang ibadahku, jauhi. Bukan niat silaturahmi, bukan sama sekali bukan. Tapi waktu kita pendek dan teman itu meracuni, tapi kita tidak terasa. Hindari teman-teman yang tidak menambah tadi iman, ilmu, amal. Hanya menambah berat badan. Karena acara ya selalu makan. maaf ya. Ini khusus yang usia di atas berapa? 40. Ini di bawah 40 wis arisan arisono, makan-makan no. Mau petang dulu, pre. Sambung. Niku tentang usia 40. Ada pertanyaan? Syukur berbakti pada siapa? Orang tua. Doakan anak cucu memperbaiki diri, bertobat dan memiliki hati yang memaafkan dan memiliki hati yang apa tadi? Asih. Dan sudah itu umur 40. Yang punya umur siapa? Allah. Yang jadikan kita umur 40 Allah. Gini caranya menghabiskan umur di atas 40 secara syari'. Sekarang kita kembali ke Madinah, ke Raudhah. Duh, pun di Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. Pilar-pilar di Raudhah. Beberapa sebagian besar kita sudah pernah melihatnya, tapi tanpa tahu sejarahnya. Pilar bahasa Arabnya wusun. Ya, wusun ya. Ya. Itu sudah nyala. Cerita di balik pilar-pilar Raudhah. Raudhah artinya taman. Pilar artinya cagak. Cagake taman. Raudhah itu kenapa kok Raudhah? Karena Rasulullah memang bilang antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman dari taman-taman surga. Taman ini nanti diangkat ke surga. Bisa mungkin nanti diangkat ke surga. Kalau majelis ini kan namanya taman surga nih, Raudhah itu jannah. Datangnya taman-taman surga ini taman surga. Tapi yang taman yang ini itu benar-benar nanti diangkat. Siapapun yang pernah sujud di situ dengan ikhlas, ada nggak ikhlas? Yo, ada kadang orang bilang aku ya mau cukup kak, cuma
kenal yo, kok Michael yo, ya aku kok kenal, aku disuruh bilang ini ya, oh enggak, itu belum dapat. Mestinya di situ perasaan yang ada adalah tenang, nyaman. Ya meskipun di kanak-kanak tapi tetap hati itu nyaman. Itu nanti kita dia bersaksi dan ini diangkat. Robo karpet hijau ini diangkat dari tiangnya menjadi sebuah taman di selanjutnya. Ada enam pilar. Ada masa Rasulullah yang masjid Nabawi terbuat dari pohon kurma. Dulu tidak seperti sekarang ya, yang warna putih kehijauan. Tiang-tiang tersebut terletak di Robo Syarifah. Luasnya Robo itu 144 meter persegi. Robo itu dulu tempat Nabi beraktivitas kayak ruang tamu, ruang pengantin. 144 meter persegi. Luas apa kecil? Lumayan, satu rumah. Setidaknya ada 232. Seluruh pilar di Masjid Nabawi itu minimal ada 232. Banyak kan tuh pilarnya? Hijau-hijau kan ya. Kalau kita sholatkan seret, jajaran pilar-pilar. Ini pada? Nah itu ada 232. Nah, ini kan? Ini kan? Sholat di sini, sandari di sini, mari. Pokoknya kalau hati tidak baik, hati ada seret, mesti lari sana. Itu tanda-tanda itu segera istighfar, segera sholawat, astagfirullahaladzim. Baca nanti sandari lari, terus kayak muter. Boleh saja jalan ketemu, boleh sandar ketemu. Pernah begitu? Itu tadi. Masih ingat kisah-kisah di sini? Nah kalau ada di area sini jangan videoan, jangan handphonean, karena ini area masjid. Sholat di Masjid Nabawi satu kali sholat setara dengan 1000 kali sholat. Banyak banget. Tapi pahala itu akan habis kalau kita video callan. Karena video call berarti bicara masalah dunia. Biasanya video callan sama anak-anak itu perkara dunia. Yo, kok sih terusan bu? Kalau bebas sekolah yo. Lah, kok masih banyak kok mikir anak sekolah. Sudah anak perkara kita nggak boleh. Nah kadang-kadang kita lupa itu. Maka jadi pahala 1000 tadi jadi nggak sampai karena dihapus oleh apa tadi? Video aja ya. Bagus ya. Ada 6 pilar utama yang dirobong. 1. Uswanah al-mukhallaqah. Ini adalah satu itu ya. Itu tempat tiang yang diminyai, yang diparfumi pertama kali dikasih parfum, pasti kasih air mawar. Ustuwana tiang, bahasa Arabnya apa tadi? Ustuwan al-mukhallaqah. Yang kedua, ustuwana al-mur'ah atau ustuwana Aisyah. Kalau ini dengan repot bilangnya pilar atau tiang mukhallaqah, tiang Aisyah atau tiang Qur'ah. Yang ketiga, tiang Taubat atau tiang apa? Abu Lubaba yang kemarin dikisahkan. Kemudian tiang Sarir, tiang Haros, tiang Lufur. Gak ada tiang Jalur, tiang Istri. Ada 6 pilar utama yang dirontok tahun 2020 lah, kita kesana bareng-bareng insyaallah. Itu lupa ini. Ulangi, tiang pertama tiang apa? Mukhallaqah Aisyah. Tiang taubat. Tiang sarir. Tiang haras. Tiang wufud. Keterangannya Mbak Tasya sambil tadi ini? Wonten pinten ini pun? Nah, bentuknya sama gede-gede, bundar-bundar. Kalau yang tadi kan agak kotak ini. Kalau ini bundar-bundar. Tiang mukhallaqah. Mukhallaqah adalah mukhallaqah atau yang diberi parfum.
dari kata al-khalum yang tepahum. Ya, jadi dulunya sejak zaman kapan tiang ini diberi parfum? Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi khalifah yang keberapa itu? Ketiga. Beliau memerintahkan agar raudhah, termasuk rumahnya Rasulullah, makam dan seluruh tiang-tiang yang ada di raudhah dikasih air mawar, diwangi-wangi. Yang pertama kali dikasih wangi-wangi disebut tiang apa tadi? Mukhallaqah. Mukhallaqah. Salma bin Aqwa mengupayakan untuk sholat di tiang ini. Ketika ditanya alasannya, yang menjawab, aku melihat Rasulullah biasa sholat di tiang ini. Di Rasulullah kayak tempat gitu, kan ada kan orang yang sukanya sholat di situ terus. Nah, kan Nabi suka sholat sunnah. Rasulullah suka sholat sunnah di sini. Di tiang apa tadi? Mukhallaqah. Sebentar, tadi ini deh. Kok ada? Hingga sekarang khususnya di bagian raudhah Masjid Nabawi dibersihkan dengan namanya raudhah itu sekarang yang bau, baunya harum-harum itu bau air mawar. Jadinya dimulai sejak zaman siapa tadi? Utsman bin Affan. Lanjut. Yang kedua itu tiang kepala ya. Yang kedua tiang Aisyah. Tiang Aisyah, ada tulisannya ini. Ini tulisannya. Uswana Aisyah. Hadihi Uswana Aisyah. Ini tulisannya. Ini lah kalau dalam ujar yang asli kayak gini. Nah, tulisannya di situ. Iya. Yeah. Oh, tapi ke perempuan juga kalau pas dibuka bisa di sini. Pas dibuka. Gitu ya. Kalau laki-laki bisa sholat di sini, ya laki-laki tuh bisa sholat di raudhah. Kalau lagi nggak ada perempuan, laki-laki sholat di sini, tapi selalu penuh. Yang jamaah di sini selalu penuh. Nggak boleh gini. Enak ya lanang, kocok. Tanah ya enak, kocok ya enak. Kalau jamaah lagi katanya gini, gimana caranya masuk raudhah tanpa ngantri? Bawa anak kecil. Anak kecil, di bawah 5 tahun kalau kita bawa sama askarnya langsung disuruh masuk. Ya, lanjut. Yang kedua, yang apa? Kenapa dikasih nama tiang Aisyah? Menghormati Aisyah. Karena ini rumahnya Aisyah gitu. Rumahnya Nabi yang di sekarang itu rumahnya Aisyah. Di nama beliau diabadikan. Dan Aisyah itu sungguh seorang yang sangat ikhlasnya sangat tinggi. Memuliakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Bayangin ibu, di kamarnya beliau Rasulullah dimakamkan. Kemudian ayahnya dimakamkan. Siapa nama ayahnya? Tinggal satu, beliau sudah bercita-cita nanti buat nanti buat makam saya mau jajar sama suami saya sama ayah saya. Soalnya ini kamar saya, di kamarnya Panjenengan. Kan Panjenengan pengen nanti dimakamkan di situ jajar sama suami. Tapi ternyata duluan Sayyidina Umar yang meninggal. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal, putranya namanya Sayyid Abdullah bin Umar pakai sama Aisyah. Ayah berpesan ingin dimakamkan di sebelah sahabatnya. Apa kata Aisyah? Baiklah, sebetulnya aku ingin itu untuk aku, tapi kalau ayahmu memintanya, aku berikan. Kamarnya lho, beliau masih hidup, pindah dari kamarnya, kamarnya dipakai makamnya siapa tadi? Sendiri. Itu baik hatinya siapa? Aisyah. Lalu bujurku gitu ya, aku ingin yang tapi tidak. Dia muliakan, lebih mengutamakan orang lain. Sayyidina Aisyah. Kehormatan bagi Sayyidina Aisyah. Yang ini juga disebut dengan tiang muhajirin. Karena sahabat-sahabat muhajirin sering duduk di dekatnya. Jadi kalau kita lagi di situ kita bayangin sahabat-sahabat muhajirin yaitu sahabat Nabi yang berasal dari Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Kalau penduduk asli Madinah namanya orang Ansor. Ini orang Jawa. Wong Malang, iku wong Madura, iku ndang lagi iku wong Madura. Nah, kayak gitu loh ya. Masjid tempat ini awalnya digunakan Nabi sholat sebagai tempat sholat. Tadinya Nabi sholat di sini. Juga di mana tadi tiang apa? Mukhallaqah sama di tiang Aisyah. Yang paling terkenal tiang ini tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Kemudian yang ketiga,
Usfurana Abi Lubaba atau Taubat, Taubat, ya. Ya, jadi Usfurana Abi Lubaba, tiang Abi Lubaba atau tiang Taubat. Terima kasih Ibu. Kisahnya sekarang ada di sini, ya. Abu Lubaba yang kemarin saya kisahkan, ya, gini. Seorang sahabat Nabi meminta diri. Kenapa? Apa dosanya dia? Ada ceritanya nggak di sini? Boleh. Ya, kenapa dia mengikat diri? Karena beliau pernah bilang kepada kaumnya, kalau kaumnya berbaiat kepada Nabi, beliau mau. Lalu beliau menyesal. Saat itu juga beliau mengikatkan dirinya kepada binti yang ini. Terus sampai 6 hari tanpa makan, tanpa tidur, tanpa minum. Off, dilepas hanya kalung sholat. 6 hari poso, puasa makan, puasa tidur, memastikan taubatnya diterima oleh Allah. Dia sedih, sedih banget. Ya Allah, saya kok jahat amat. Orang mau masuk Islam kok saya mau bunuh. Saya ini jahat banget, saya sebagai kepala suku. Menyesal dan menyesalinya sama seperti itu. Dosanya cuma gini tok, gak berbuat cuma gini. Tapi dia sudah merasa malu banget sama Allah, merasa berkhianat sama Allah. Lalu dia ikatkan dirinya di situ. 6 hari kemudian turun surat An-Nur yang menyatakan bahwa tobatnya diterima. Sahabat-sahabat berkerumun, diterima tobatmu, tobatmu atas nama atas istrinya Rasulullah Ummi Salamah. Ummi Salamah mengabarkan kepada para sahabat dan kepada Abu Lubaba, sekarang minta izin sama Rasulullah. Ya Rasul, saya mau kasih tahu ya, biar dia senang, terserah, kata Nabi. Dikasih tahu lah Abu Lubaba dan para sahabat. Apa kata Abu Lubaba? Enggak, aku ingin dengar dari Rasulullah sendiri, dan aku ingin Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatanku. Maka ketika mau berangkat sama ibu, Nabi lewat tiang ini dan melepaskan ikatan Nabi. Itu caranya taubat, serius dalam bertaubat. Maka kita tadi usia 40 disuruh apa? Taubat, leren berbuat maksiat. Lanjut. Mereka suatu dulu bisa melihat Abu Lubaba kemudian melepaskan ikatan Nabi. Tiang apa Bu? Tiang taubat. Keberapa tadi? Tiga. Sekarang tiang yang keempat. Hadihi uswana as-sarir. Hadihi uswana as-sarir. Sarir artinya tempat tidur. As-sarir artinya ranjang atau tempat tidur. Di tempat ini Rasulullah SAW biasa beritikaf. Beliau letakkan tempat tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma lalu berbaring di tempat ini. Pelepah kurma maksudnya apa? Kayak tikar. Jadi kasurnya kanjeng Nabi itu kayak tikar, bukan kayak betul. Kita itu jauh dari gaya hidup siapa? Rasulullah. Apalagi yang airline yang selalu senti. Tidak, kanjeng Nabi tidak tikar. Pelepah kurma tikar, kelihatan barat-barat bekas sarannya tikar, anyaman tikar gitu Nabi kalau. Nah ini namanya tiang sarir. Nabi biasa letakkan tikarnya di situ, yaitu pakai sajadah itu. Jadi kita sholat itu pakai sajadah. Kadang pakai busa tipis untuk sakul nih. Nah, ini ceritanya setengah jam turunnya sajadah. Ibu-ibu kalau sudah umur 50-60 sebaiknya punya tempat ini. Namanya sarir, tempat kita sholat, senyum aman, terus duduk satu. Kalau gak ada suami, kalau masih punya suami ya, ya jangan. Ini yang berlaku untuk yang jumlus ya. Sarir, berbaring. Jadi kalau kita di situ bayangin, ya Allah kan juga bayangin di situ, sarir-sarir, sholat sarir-sarir. Pokoknya area situ itu area tempat sehari-harinya siapa? Rasulullah. Sama siapa tadi? Aisyah. Berarti kita tahu, Aisyah itu gak dibedakan mata. Bukan, Aisyah juga dibedakan. Iya kan? Sampai ada di seperti yang apa tadi? Aisyah. Aisyah juga beraktivitas, berkegiatan di luar, di luar rumah. Kemudian, Uswana Sarir.
sekarang harus usaha atau yang harus itu apa? Harus itu Nabi terima tamu masyarakat sekitar. Mana pilihannya? Tak kulitkan tulisannya. Apabila berjumpa dengan masyarakat, Rasulullah duduk di tempat ini dan dijaga oleh para sahabatnya. Antara yang paling sering jaga beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Maka disebut tiang Ali. Ustuwana apa? Ali Haras atau Ali bin Abi Thalib. Yang paling sering menjaga beliau. Karena itu pula tiang ini dinamakan tiang Sayyidina Ali. Yang ini, ya, ini tiang Haras. Quran-Quran kan? Ya, karena ada Quran-Quran di sini. Nah, di sini Nabi biasa masyarakat kayak Abu Hurairah nanya siapa sahabatnya yang jadi hadis-hadis gini nih. Kita mengambil hadis, kitab hadis gini. Aslinya gini tadi, Nabi duduk di situ terus sahabat datang terus nanya, ya Rasul begini begini begini, ya, itu di situ. Yang sering menemani adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang Sayyidina Ali itu pokoknya all out ya, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Bakar kan dewasa. Kalau Sayyidina Ali sejak masih kanak-kanak sudah suci hatinya, sudah beriman. Tak salah kalau beliau pilih itu sebagai menantunya. Lanjut ya. Nah ini ustuwana wufud, wufud atau kurang wufud. Wufud Ali, Ali tadi apa? Haras, tempat Nabi terima apa? Tamu, masyarakat. Yang sadir tempat Nabi ngapain? Tiduran, ilika. Dan tiang wufud, wufud itu Nabi terima tamu. Coba sini, wufud Nabi terima tamu yang dari luar, dari bangsa Arab. Jadi utusan usaha diplomat di bawah luar negeri, tamu-tamu luar negeri Nabi terima di wufud. Jadi jajar-jajarnya juga Rasulullah SAW biasa duduk di sini tak pernah menyambut orang utusan dari bangsa Arab yang datang ke Madinah. Jadi tidak di hotel tapi cukup di rondo, semuanya di area rondo memintamu di situ. Betapa sederhananya hidupnya Kanjeng Nabi. Cuma rumahnya itu ya di makam itu hujroh, terus kegiatannya di terus dapurnya di mana? No dapur, hanya meja saja. Tidak ada dapur-dapur yang kita bayangin, ada kompor, ada microwave, ada kulkas tiga pintu, dua kain. Tidak ada. Kanjeng Nabi sangat simple, sangat sederhana. Maka kalau di kitab ini diajarkan bagaimana qanaah, ya itu gaya hidup Rasulullah. Sederhana kan? 144 untuk kegiatan segitu banyak macam. Kemudian nah ini dia bilangnya istuwana wufud, yang haras, yang apa ini tadi? Sarir, jajar-jajar tiga. Nabi terima tamu luar negeri di sini, Nabi terima tamu dalam negeri di sini, Nabi layan di sini, sarir-sarir. Ini tiang taubat, ini tiang aisyah, ini tiang mukhallaqo yang pertama kali dikasih kartu ini mihrab. Yang paling dekat mihrab, kalau mihrab ini mihrab bukan mimbar, mihrab tempat Nabi imami sholat itu mihrab. Yang buat naik khutbah itu namanya mimbar. Jadi beda antara mihrab sama mimbar. Mihrab itu tempat imami, kalau mimbar tempat khutbah. Nah ini mihrab, ini pilihan mukhallaqo, ini mimbar. Mimbarnya di sini. Ya kerapnya di sini, mimbarnya di sini. Ya kan di sana usahanya mimbar karena ada tempat imam sekarang kan angkru-angkru itu kan di atas itu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam tiang utama yang terdapat di mana dari rokok. Itu kisah-kisah dari pilar-pilar di rokok. Capek ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Duh, kita tadi belum baca Asmaul Husna. Oh nanti ya. Baiklah. Sampun iki. Kapan kita kesini? Insya Allah sesegera mungkin Allah akan undang kita kesana. Tapi jangan lupa daftar haji dulu, baru
tidak boleh umrah dulu baru haji. Mau tenang saja. Meskipun tampaknya baik, tapi itu berarti ibadah yang didorong oleh nafsu. Oke. Talangan itu, haji boleh pakai talangan. Kalau saya berpendapat boleh. Itu kan ada bunga, pakai bank syariah. Kalau bank syariah nanti itu biaya administrasi ditaruh di depan. Jadi adminnya dulu kita bayar sekaligus. Betul apa apa? Betul apa apa? Itu biaya adminnya. Ya, biaya administrasi. Jadi istilahnya kita bukan pinjam uang kalau talangan itu, kita beli kursi haji. Yang belikan adalah bank. Bang, aku tukokno ya. Tukokno 1 juta, tukokno kursi. Beli sip apa? Haji. 30 juta. Kita nyaur di bank. Sama bank ditarik administrasi, rawopo biayanya. Itu ditaruh di depan. Mboten napa-napa. Ngaten nggih? Jadi panjenengan kalau kelompok nora kelompok enggak apa-apa itu. Ambil apa? Talangan. Saya pribadi dulu daftar haji juga pakai talangan. Kalau saya enggak talangan, saya enggak haji-haji. Karena dulu masih begitu pikirannya. Nek enggak ngelumpuk berarti aku belum mampu gitu. Panjenengan juga begitu kan? Sebut mampu itu kalau aku enggak duwe utang belas mau haji kok utang. Dulu saya begitu, masih kuno begitu. Tapi ternyata kemudian untung sama ibu saya didorong. Enggak apa-apa ibu itu. Dan alhamdulillah enggak gitu. Yang kalau enggak gitu enggak berubah pikiran gitu, kita enggak akan pernah haji sampai kapanpun. Karena kapan uang kita ngumpul? Apalagi sekarang telung puluh yuto, tapi kira mau berusaha gitu, zaman gitu ya. Boleh, nyaranin ke anak-anak boleh, nak, gak usah nyicil mobil dulu, gak usah nyicil rumah dulu, nyicil haji dulu. Nanti rumah ada, nanti renovasi rumah didatengin sama Allah, kalau sampean sudah. Uang gaji-gaji, itu tadi, dipakai nyicil apa? Haji dulu. Saya enggak ngasih mama. Wis mama kayak ono satu saya syarat sebagai pemancing rezeki yang lain. Tapi yang terpenting untuk apa tadi nyicil haji. Gajinya anak sekarang banyak-banyak loh. Terus pokoknya anak sekarang tuh nanti pasti lebih kaya daripada mbohnya. Pasti. Sudah pasti itu, sudah pasti. Sudah pernah diterangin kan berulang-ulang ya. Nah, ini dia. Kayak itu kan kayak masjid Sabilillah warnanya merah. Kelire podo ambune sing ra. Tinggal dikasih. Baunya harum banget ya. Ya ingat Bu, lari-lari mau ke robok. Ayo cepat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya. Ya seperti ini, persis seperti ini. Hanya ini sepi. Biasanya ya ora tahu sepi ya rame. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monggo diikuti saya, ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Balighna. Balighna. Nazuruh. Nazuruh. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Balighna. Balighna. Nazuruh. Nazuruh. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Balighna. Balighna. Nazuruh. Nazuruh. Wa dhurriyyatina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siraqal mustaqim Siraqal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Dan menyarankan untuk ibu-ibu yang sudah umrah 2-3 kali, sudah kasihkan kepada yang lain yang belum pernah umrah, tetap nyenengan dapat pahalanya. Kasihkan kepada guru-guru, guru ngaji yang tulus, yang ikhlas, yang rasanya beliau tidak bisa untuk itu. Kalau guru ngajinya belum haji, kasihkan kepada beliau untuk daftar haji, daftarkan. Kalau kita tidak punya uang sebanyak itu, bantu teman-teman kita yang belum daftar haji untuk daftar haji. Subhanallah, pahalanya sangat besar daripada sampai daripada kita pakai untuk berkali-kali apa tadi? Karena umrah itu sunnah, haji itu wajib. Kita membantu orang lain berbuat wajib, kita juga dapat pahala wajib. Jam pinter Bu? 10 kurang atau lebih? Oh ya lebih. Kalau tak
tambahin dikit boleh? Satu, satu aja ya. Obat tamak yang kemarin ya. Biar istiqomah. Makasih ya dek. Terima kasih. Habis ini yang apa? Habisan ya. Obat tamak kemarin yang pertama. Napa yang pertama? Hidup sadar. Penjelasan tentang obat rakus atau tamak. Bagaimana agar kita bisa bersifat qanaah? Ayo catatannya dibuka ya. Nomor satu, napa kemarin? Sederhana, baik dalam penghidupan maupun dalam pembelanjaan. Tidak boleh boros ya. Saya bacakan hadis tentang boros. Boros, boros itu dosa. Coba nih. At-tadbiru nisfu kali ini ya. Maniyat taswada al-ghinallah. Siapa yang hidup sederhana maka Allah memberi dia kekayaan, kecukupan. Wa man badara afqarahullah. Siapa yang suka mubadir, tahu mubadir? Sia-sia. Beli anaknya dua. Tapi nek tuku minyak, minyak goreng tuh lagi promo belinya 3 dus. Digawe kapan sak anak putu. Itu namanya mubadir. Gimana janjinya Allah pada orang yang mubadir? Wa man badara, dan siapa yang mubadir afqarahullah, Allah akan membuatnya fakir. Loh. Jadi orang yang mubadir itu dia dibikin Allah fakir. Kita balik sekarang. Kita yang sekarang kayaknya kok aku fakir men yo. Oh, barangkali gaya hidup kita menjadi mubadir. Atau suka mubadir. Apa mubadir? Boros. Boros. Mubadir itu boros. Belanja boros. Adakah tiba-tiba kita yang semakin itu? Tapi saya kok yang harus pada tahu kan. Bisa dicarkan nih, tiap awal dulu begitu mungkin ya, beli susu waktu anak-anak itu ya, kayak promo ya Allah. Ini jatuh, apa suruh makan, kok uwakin menu susu, rinsu, minyak, jentret, jentret. Itu namanya mubadir. Ya kan gitu nanti Allah bikin pikir. Jatuh ekonomi dalam keadaan bangkrut. Perhatikan, apakah istrinya suka boros? Apakah suaminya suka boros? Karena Allah janji gitu. Wa man badara afqarahullah. Siapa yang suka boros, maka Allah akan membuatnya apa tadi? Fakir. Lanjut. Wa man dzakarallaha, dan siapa yang mengingat Allah, ahabbahullah, Allah akan mencintainya. Ulangi. Siapa yang sederhana, maka Allah memberinya apa? Kecukupan. Siapa yang boros, maka Allah memberinya kefakiran. Siapa yang mengingat Allah, maka Allah mencintainya. Nomor dua sekarang, obat rakus yang nomor dua. Apa itu? Menata hati agar pendek angan-angan. Lanjut, apa tuh? Ringkas saja, pendek angan-angan. Pendek angan-angan. Dan yakin bahwa rezeki yang ditakdirkan, bahwa rezeki yang ditakdirkan baginya pasti akan datang kepadanya. Itu cara mengobati sifat rakus yang kedua. Sifat rakus yang kedua. Intinya jangan panjang angan-angan. Pendek angan-angan itu berarti maksimal berapa bulan, Bu? Satu bulan. Anak daftar sekolah itu sampai bulan Juni misalkan. Wis enggak usah disiapkan dari sekarang, enggak perlu usah. Apalagi itu sama membuat kita galau. Mudah. Itu yang membuat kita tidak perlu rakus. Kerja tidak perlu terlalu mewah. Kasihan suami kalau 24 jam dia harus pikirkan bayarnya anak sekolah. Sementara bayarnya itu masih kapan? 6 bulan lagi. Nah, Bu Mas, terus saiki halah. Belum tentu juga anak kita hidup, belum tentu juga bapaknya hidup. Mulai bapaknya meninggal, terus orang sehat sih. Ya maksudnya jangan begitu, jangan terlalu. Maksudnya berapa tadi? Maksimal satu bulan. Itu yang membuat hidup kita tidak rakus. Saya bacakan. Karena rakus yang melewat batas itu tidak menjadi sebab untuk tercapainya rezeki. Seandainya kita rakus, kemarau gitu, semua yo yo semua tak kerjain. Ibaratnya aku bisa kerja apa saja pagi, siang, malam, semua tak kerjain. Itu tidak menjadi sebab dapatnya rezeki. Tidak. Kalau memang belum rezeki.
kalau memang kerja kita untuk niat 100 tadi loh ya, akan tetapi seyogjanya yang percaya dengan janji Allah, sebab Allah telah berjanji. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbah, tidak ada satu binatang pun yang melata. Ini bukan binatang ya. Tidak ada satu pun yang melata. Melata itu apa? Bergerak. Bergerak. Tidak ada satu pun yang bergerak fil ardi, di atas bumi. Illa 'alallahi, kecuali atas Allah. Rizquha, jaminan rezekinya. Kalau dia masih hidup, masih bergerak di atas bumi, Allah sudah jamin rezeki. Sudah jamin rezeki. Apa yang dimaksud rezeki? Sesuatu yang dimakan, dipakai, disedekahkan. Itu namanya rezeki. Yang disimpan itu bukan rezeki. Yang di itu rice cooker, apa ya, tempatnya beras itu namanya jelek, itu berasnya itu karena rice pot, itu belum rezeki. Karena kita tidak makan beras, kita makan nasi, itu belum rezeki. Jadi rezeki adalah apa yang diapa tadi? Dimakan, dipakai, disodakokan. Itu sudah dijamin, dijamin sama Allah. Bahkan kita belum ada, bahkan kita masih umur berapa? 4 bulan 3 masuk ke 4 itu sudah ditentukan oleh Allah. Jumlahnya berapa puluhan sudah ditentukan. Jangan pernah khawatir. Artinya apa? Ngoyomu, ragusmu tidak menambah rezeki. Menambah uangmu mungkin, tapi bukan rezeki. Tidak menambah kau jadi baik, dan belum tentu menjadi milikmu. Ini paham ya? Ini suami-suami jangan ditutup kerja keras babi yang muda ya. Kasihan ya. Kasihan ya. Jangan mas, ra usah ngoyo. Wis awak dhewe sing penting iso jamaah, sampe iso jamaah iso kanjeng. Kecuali yang suami ra dikandani. Aku seneng babi yang muda ya. Wis ya. Yang demikian itu, kenapa sih orang kok sampe rabus? Ternyata ada sebabnya. Karena setan yang menjanjikan kemiskinan dan menyuruh untuk berbuat kejahatan. Setan ternyata yang begitu. Jangan, nanti kasihan anakmu miskin kayak kamu gitu. Itu kata-kata siapa itu? Setan ternyata. Jadi kalau ada kalimat-kalimat kasihan anakku, nanti anakku sorok, itu kalimatnya siapa? Setan. Kalimatnya apa? Anakmu lebih kaya dari kamu. Itu pasti, Nabi sudah bilang begitu. Jadi ini tadi, enggak, anak kita tidak miskin asal dia soleh. Dia tadi ya, tujuh berapa tadi? 14, 14, 21. Dia temui Allah cukupi, pasti Allah cukupi. Seperti Sayyidina Umar ketika baju anaknya Abdullah bin Umar kandel-kandelan, di lama temennya diginikan sama pegawainya, Umar, kenapa kau tidak ambil uang dari Baitul Mal untuk beli baju buat anakmu? Tidak. Kalau anakku soleh, anakku takwa, Allah akan cukupi dia. Kalau anakku soleh, Allah akan cukupi dia. Aku tidak perlu belikan dia baju, karena anaknya sudah balik. Itu Sayyidina Umar. Ya kita memang masih Pak Umar, turun Sayyidina Umar. Tapi ya tiru titik-titik itu. Jangan terlalu apa tadi, takut apa? Miskin. Pernahkah, bakalkah kita jadi miskin? Tidak, Bu. Yakin mana enggak bakal kita jadi miskin itu? Tidak. Wong kita wiritan apa? Waqi'ah. Wiritan sholat duha. Senengane maca sholat. Wah, ini kaleng gini beredar di iseni. Seneng sedekah. Mana bisa orang yang melakukan tiga hal ini bisa jadi miskin? Makanya ojo ngoyo, ngoyo. Jangan ratus ratus kalau teman mau ambil ambil. Iki proyekku juga pek-pek. Karena kita sudah lakukan tadi itu, tidak akan kita jadi miskin. Siapa yang nakut-nakuti miskin? Itu kalimatnya setan. Kadang kita ini ibu-ibu menjadi setan bagi suami. Masya Allah. Mas, hari-hari aku pakai ibu anaknya ya. Aku turun ke selompok ini. Oh. Masya Allah, kisim setan kisah. Terus setan berkata, ini kata-katanya setan. Wahai manusia, kalau engkau tidak rakus mengumpulkan emar untuk kumpulkan kabeh atau menyimpan ngelumpuk no nyimpen sifat siapa ini? Sifat kita senangannya ngelumpuk-lumpuk. Ya Allah Bu, ya Allah benar-benar kalau kita tidak ngerem itu kita semua menangani
lihat tuh kalau ada acara-acara. Ya, aku durung dikei sing warna iku. Ya Allah, ndek omahe lho wis banyak kotak-kotak semacam tupperware. Ya Allah, wis akeh. Ada temennya anak ulang tahun, nyuruh sing iku nak sing. Ya Allah. Itu siapa tahu ini? Senengane kelompok-kelompok, senengane nyimpen. Sampai kita lupa bahwa kita sudah punya. Begitu bongkar lemari jabon, ternyata kalimatnya setan. Apabila engkau tidak rakus mengumpulkan dan menyimpan, maka kadang-kadang engkau sakit. Loh setan, bukannya Allah menurut ya apa gak ada duit. Dan kadang-kadang engkau lemah, mungkin engkau lemah gak sampai bergaya sikil mencuklai. Ayo ya apa. Kalimatnya siapa ini? Setan. Dan engkau menanggung kepada kehinaan dengan meminta-minta. Engkau awak-awak hina, jauh-jauh. Aja sampai engkau jauh-jauh. Saiki kerja sing gedhe kelompok no sing akeh. Cegah awakmu gak jauh-jauh. Itu kita, bukan setan. Ya Allah. Ternyata enggak begitu ternyata. Itu kata kelihatannya siapa ini? Setan. Nunggu jadi kok pinter ya? Nirokno. Dan kita sering begitu kan? Pak, jangan sampai orang menghina kita, Pak. Papa sudah pensiun, jangan sampai Papa dihina teman-temannya Papa dengan minta-minta. Jangan, Pak. Sekarang kita tabung deposito sebanyak-banyaknya, Pak, untuk masa tua. Belum sampai tua suaminya sudah sayat-sayat. Masya Allah. Maka ini setan ya, sepanjang umur senantiasa dipayahkannya dengan mencari harta karena takut akan miskin. Sepanjang umur habis waktu untuk mencari harta karena takut miskin. Setan tertawa kepadanya tentang ditanggungnya kepayahan sekarang. Kita sorot sama gak jamaah. Sholat sih, sholat, tapi ya di sisa-sisa kelelahan. Setan tertawa kepadanya tentang ditanggungnya kepayahan. Kusel sampai kalau tidur itu ngorok. Orang tidur ngorok itu biasanya karena terlalu capek. Setan ketawa, malam-malam baru parkir mobil, setan ketawa. Capek ya, setan bunyi. Padahal yang lain, Bapak Haji Ahmad sudah kelonan. Sing ini masih setan tertawa, malam-malam. Terus kemudian, lalu dia lalai dari mengingat kepada Allah, dia lupa mengingat Allah. Mau jamaah mas, jamaah isa ambil sopoh. Gak pober, lembong macet. Jamaah maghrib, gak mau manu, kesusu. Ya Allah, hilang jamaah maghrib, hilang jamaah isya, jamaah subuh. Siapa yang tertawa? Karena dugaan akan kepayahan pada keadaan yang kedua. Karena menduga bahwa kalau aku tidak rakus sekarang, nanti aku akan susah. Nanti hidupku susah kalau aku tidak bekerja keras bagai pemuda. Dan kadang-kadang kepayahan itu tidak tiba dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan seperti dikatakan dalam syair, wa may yunfiq as-sa'ata fi jami'i man makhafata faqrin falladhi fa'ala al-fiqr. Barang siapa yang mempergunakan waktu-waktunya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka itulah dia orang yang berlaku miskin. Kalau orang melarak, waktu entek digawe boleh. Sungguhnya itulah yang menjadi orang miskin. Setan berhasil menipu kita dengan ketakutan akan menjadi apa tadi? Miskin. Ya, itu obat yang kedua. Apa yang kedua tadi obatnya? Pendek angan-angan dan yakin bahwa rezeki yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan datang kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensupport diri kita sendiri sama suami untuk rajin beribadah. Ingat sudah umur berapa tadi? Patan dulu, ojo ngoyo-ngoyo, setruk mengintip di balik sate. Ada anu dek, apa? Al-Hisan. Ibu kelas Al-Hisan, ini dibuka coba di Al-Hisan. Ini ya, kuliah terjemah kayak yang ibu tempoh hari perform itu. Ini dibuka dan ini masih ada sih yang bisa di ibu-ibu bisa daftar, masih ada kursi. Kuliah terjemah kurang metode Al-Hisan, program lanjutan pasca taskih, metode apapun
disusun oleh guru senior PK Ustaz yang mengajar foundernya, pendirinya Ustaz siapa? Subhan. Telah diterapkan di lembaga besar di Surabaya, Sidoarjo, Bandung, Jakarta. Ya, kemudian lanjut. Peserta masyarakat umum pecinta Al-Quran, laki-laki, perempuan, kelas maksimal 20 orang, maksimal satu kelas 20. Sekarang masih ada kursi, ya. Syarat mampu baca tulis Al-Quran. Syaratnya ini bukan lancar. Bisa baca, bisa menulis Al-Quran dan bisa mengikuti seluruh kegiatan. Ya. Kemudian, targetnya khatam Al-Quran jilid 1-4. Kemarin sudah yang angkatan 2 itu khatam, sudah khatam jilid 4. Targetnya tuh mampu menerjemahkan secara mandiri. Tapi ternyata over target gitu. Tidak cuma menerjemahkan, tapi bisa nahwu shorof gitu. Jadi sebetulnya nahwu shorof bukan target. Targetnya bisa menerjemahkan sendiri. Nahwu shorof itu bonus. Karena di buku 4 ternyata ada pelajaran nahwu shorof, materi dan kamus ya. Kemudian hari Selasa ada 63 pertemuan. Pukul 8 sampai 11, jam 8 sampai jam 11. Biar enggak sampai zuhur. Bagi-bagi masih fresh. Kelas baru dimulai awal tahun ini, belum dimulai, masih ada seat. Lokasinya di pesantren El Jasmine, nanti di Melati Wangi, di Aula Melati Wangi. Lanjut. Kuliah 2000, kalau per tahun bisa dibayar SPP-nya itu per tahun, atau per datang 35.000 kalau per pertemuan. Sekali datang berapa? 35.000 plus biaya kita. Kalau dibayar 1 tahun sekali 2 juta, kalau semester 1 juta. Jadi sifatnya seperti kuliah berlanjut. Pendaftaran dibuka di kota terpenuhi. Melalui WhatsApp ini nomornya. Jika belum bisa diperbolehkan ikut kelas lagi. Ya ini termasuk fasilitas yang jika sudah ikut, tapi kok aku belum bisa ya? Teman-temanku dan bisa ikut kelas lanjutnya free tanpa biaya. Jadi untuk angkatan 1 atau angkatan apa yang belum, aku belum bisa, bisa. Jadi artinya biaya ini sampai bisa. Nah ini kemarin, nah ini angkatan 2 yang sudah khatam 4 juz, sudah bisa, sudah khatam 4 juz. Bu Sarini, Bu siapa ya? Bu Mama Dilon, Bu Nur, Bu Marcelin, Bu Sofi, Bu Isai. Oh iya. Oh, kok dia kata koyok situasi. Bu Bambang, Mbak Fika, masih muda boleh pintar ya. Bu Christine, ini Bu Christine. Ini Bu siapa ya? Bu Sita, Bu Sinta, Santi Sinta. Dan ini Bu Korea, saya bilang Bu Korea. Pokoknya kayak orang Korea, lupa namanya. Bu Indah kalau nggak salah. Ini kayak Korea tapi pintar. Kalau Korea kok ngajinya pintar, mari kita terjemah nggak bisa. Ini yang angkatan jodoh atau mas tadi. Apa ada pertanyaan tambahan? Oh ya, kemarin tampil di Metera, ya. Masih ingat ini? Ya. Kemudian, pembelajarannya kayak gini Bu, di duduk di kursi bukan di bawah, karena mahasiswa ya. Jadi anaknya kuliah, ibundanya juga kuliah, di duduk di kursi, kursinya kayak orang kuliah kan. Kenapa duduk di kursi? Karena pembelajarannya 3 jam, jadi kalau di bawah lindung ya kursi, pakai LCD ya. Dan ini ustadznya, Ustadz Subhan. Nah, kalau tes, ini, kalau anak-anak kan seperti ini ngapain deh? Ya, kalau tes seperti ini, jadi ini Quran tidak ada artinya, mereka baca plus ngartikan, tapi Qurannya tidak ada artinya. Jadi ini anak-anak, di anak-anak yang sekolah di El Jasmine itu kelas 1 sudah bisa terjemahin, sudah bisa. Tiap karena tiap pagi ada pelajaran tajwid. Tafsirnya di pondok, di sekolahnya tanjim. Maka nih, terjemahkan. Jadi ini ya baca langsung diterjemahkan.
Ibaqara rabbuka bil mara'il hadan il ketika qara berkata rabbuka Tuhanmu. Terus apa lagi di suasana pembelajaran ya. Ini anak-anak kalau lagi dia pasti seperti ini. Dia di bawah kepala anak ini. Itu gurunya kalau orang anak gurunya Ustaz Sibru. Ustaz Sibru. Ada suaranya ya, Dik? Oh, ini pakai mic ya. Fa'il, fi'il, gitu. Sudah. Ya, jadi metode penyajiannya seperti tadi, dituntun, baca bareng, membaca itu sambil menghafal. Nanti otomatis akan terbiasa. Jadi gitu metodenya seperti itu. Asik kok. Asik enggak ngantuk itu tadi si cicing. Anak-anak jadi semangat gitu. Ibu-ibu juga seperti itu metodenya juga apa tadi? Ya, ini WhatsApp-nya boleh dicatat, datanya di situ. Jadi buka kelas baru. Tujuan kita apa buat ibu-ibu di masa-masa ini? Kan harus memperbanyak teman-teman ya, bayi. Biar nanti menghadap Allah itu tidak semata-mata kita bisa baca, tapi ya ngerti titik-titik artinya. Jadi nanti titik-titik artinya yang kita sholat bisa lebih khusyuk, tahiyat bisa lebih khusyuk, ngaji cepat hafal karena tahu apa artinya. Dan sudah ternyata bukan sesuatu yang susah. Itu ibu-ibu tadi itu bukan bu siapa? Bu Sari itu yang pernah
karena kalau belajar agama yang lain itu enggak, tapi ya tetap bisa ngikutin dengan karena itu dengan. Terima kasih. Kita sekarang kita apa nih? Baca Asmaul Husna. Sama artinya setuju? Setuju enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa hu. Ya Rahman ya Maha Pengasih, ya Rahim Maha Penyayang, ya Malik ya Kudus Maha Suci, ya Salam Maha Sejahtera, ya Mukmin Maha Pengaman, ya Muhaimin ya Aziz Maha Perkasa, ya Jabbar Maha Menundukkan, ya Mutakabbir memiliki kebesaran, ya Khaliq Maha Pencipta, ya Bari Maha Perancang, ya Musawwir Maha Melukiskan, Maha Pelampu, ya Qahhar Maha Menundukkan, ya Wahhab Pemberi Rizki, ya Razzaq Rizki, ya Fattah Maha Pembuka, ya Alim Tahwi, ya Qawid Penyempit Hidup, ya Basit Maha Penghidup, ya Khafid Maha Penghina, ya Rafi' Maha Tinggi, ya Mu'iz Pemberi Kemuliaan, ya Mudhil Maha Merendahkan, ya Sami' Maha Mendengar, ya Basir Maha Melihat, ya Hakam Maha Menghukum, ya Adlu yang Maha Adil, ya Latif Maha Halus, ya Khabir Maha Waspada, ya Halim Maha Penyantun, ya
azza jalla dzikruhu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon sama Allah dengan barokah sedekah, dengan barokah majlis, dengan barokah doa-doa kami, dengan semua segala hajat dikabul oleh Allah. Segala dosa diampuni, anak-anak sehat walafiat, diterima di sekolah yang terbaik, mau mondok, dan seluruh suami-suami dijadikan makin baik, calon suami juga dijadikan makin baik, makin dekat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, mohon maaf. Khataman 15 Februari jam 8 di Masjid Sabilillah. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang sekeburu pulang, monggo sudah ridho, sama-sama ridho ya. Maaf lahir batin, semoga manfaat. Jadi makin teriman, makin qanaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.